Cawapres pendamping Prabowo akan diumumkan setelah rapat ketum Parpol Kim. Hal itu diungkap jubir tim pemenangan Prabowo di Pilpres 2024, Andre Rosiade, Kamis 19 Oktober. Andre melanjutkan, cawapres Prabowo akan diputuskan dalam forum ketua umum partai. Ketum Parpol Kim akan digelar setelah Ketum PAN, Zulkifli Hasan tiba di Indonesia. Diketahui, Zulkifli Hasan mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Cina. Andre mengaku bahwa ia tidak tahu cawapres yang akan dipilih untuk mendampingi Prabowo. Namun, menurut Andre, nama-nama yang dikaji adalah yang beredar selama ini. Tapi, cawapres itu akan representasikan keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi. Diketahui, ada dua nama yang jadi kandidat cawapres Prabowo, yakni Erick Thohir dan Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.